Ini ruang perpustakaan kota. Lantai 4 khusus buku anak-anak. Maco masih kecil. Guling-guling dia. Dikawani mamanya. Aka udah baca apa tadi? Buku apa? Hah? Di ini buku apa tuh? Masa? Cukup. Apa? Mark the spot. Buku spot olahraga. Bukan juga. Di ruang baca anak-anak disediain koala. Lucu koalanya, gelempangan nih, koala, boneka koala biar anak-anak senang baca. Ada ini anak-anak orang barat nih, masih kecil-kecil lah, di suruh baca. Ambil apa ini dia? Apip baca buku apa? Apip, cung Apip. Apip ini baca apa? Itu lagi baca di lantai bawah ada ya. Lantai 3 tadi ya. Bacanya ngadep ke River Swan River. Situ nah, sambil baca. Sejuk. Tenang. Boleh juga guling-guling, kalau ruangan ini khusus guling ya, macam guling. Tidur dulu ngantuk misalnya, udah tuh baca lagi. Buku anak-anak halo nih. Gambar koala, boneka koala. Awas, sudah disusun ini tadi ya, rapikan jangan. Oh, ini memang ini susah ya. Yeah, they don't go in all the way. Tinggi. Small, big. Too big. Small, big. Buku cerita-cerita din ya, banyak din ya. Cerita untuk anak-anak ya. Iya kan ini children's lah. Oh iya. Buku anak-anak semua di yang. Tapi bukunya buku pelajaran apa cerita aja? Pelajaran juga ada ya. Sesuai standar pelajaran di sini. Yang anu aku itulah. Apa tuh? Di pojok tas aku itulah ya. Di sini bahaya, tenang. Salatnya sini weh. Lempang sini nah. Situ miring dikit baik itulah. Ndak doan unian. Nah, hadap aku sini nah. Salat di sinilah. Panjang kan, bongkar. Bongkar lagi. Panjang lagi. Nah,
aja itulah. Di mana? Situ wudunya dalam. Dalamnya ada wudu eh? Iya, ada tempat toiletnya. Iya, salat sinilah. Bisa dikunci ya pintu. Hmm. Ya. Mama udah ambil uduk mamanya. Boleh di mana aja kita boleh sholat numpang sholat. Muslim yang penting tahu kiblatnya kayak kompas.